Hadis ke-194. Wa an Fadalah bin Ubay qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-mujahid man jahada nafsahu fillah. Fadalah bin Ubaid berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mujahid, mujahid ni mana pejuang, pejuang. Mujahid ni adalah maksudnya pejuang. Mujahid adalah orang yang memerangi nafsunya kerana Allah Subhanahu wa taala. Man jahada nafsahu fillah, siapa yang memerangi dirinya sendiri ataupun nafsunya itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Okey. Bibu kakak, tuan-tuan muslim-muslimat sekalian, dalam diri kita ni ada dipanggil kelemahan badan. Okey, kelemahan badan, kelemahan badan. Okey. Okey, saya ulang, okay, saya untuk mudah faham, manusia ni dicipta daripada lima unsur. Kan? Lima unsur. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami jadikan manusia itu sebaik-baik kejadian sebab susunan manusia itu sempurna daripada lima unsur. Yang pertama, kita ada roh. Yang kedua, kita ada akal. Yang ketiga, kita ada hati. Yang keempat, kita ada nafsu. Dan yang kelima, kita ada jasad. So kita ni ada lima unsur. Jadi apabila kita nak baca manusia ni ataupun kita nak memahami manusia, kita kena faham lima-lima benda ni. Kan? Dia ada roh, dia ada akal, dia ada jasad, dia ada nafsu, dia ada hati. Kan? Mana nak memahami manusia, kena faham lima benda ni. Okey. Saya tak syarahkan lima-lima benda ni. Kan? Dalam kuliah lain saya pernah bahas benda ni. Kita nak bahas mengenai jasad lah, badan. Jasad, mana salah satu unsur manusia ni jasad. Salah satu dia jasad. Sekali lagi, kita ada roh, kita ada akal, kita ada hati, kita ada nafsu, kita ada jasad. Okey. Yang Allah sebut, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kami jadikan manusia sebaik-baik kejadian, sebaik kejadian. Kalau nak senang faham, ini perumpamaan. Perumpamaan nak senang faham. Pernah tengok equalizer tak? Kan? Equalizer ni kalau dekat radio, dia ada yang naik bass dia, apa semua yang naik-naik turun tu. Pernah tengok tak? Untuk adjust decibel tu, kan? Maknanya equalizer dia. Kan? Jadi kalau satu orang penyanyi tu, suara orang ni tak sama. Kalau bass dia tinggi, mungkin dia rendahkan bass dia sikit. Kalau orang tu nyaring suara dia, bingit telinga, kan? Jadi nyaring tu dia rendahkan sikit. Itu equalizer. Equalizer suara tu, kan? Okay. Kelima-lima unsur ni haiwan pun ada. Tapi equalizer dia tu tak sesempurna manusia. Jadi maknanya akal haiwan tu rendah sikit. Sebab tu haiwan boleh belajar tapi tak boleh mengajar. Akal manusia dia tinggi sikit. Dia boleh belajar dan dia boleh mengajar. Allah sebut, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kami jadikan manusia sebaik-baik kejadian tu. Sebab kita punya equalizer tu terbaik. Terbaik, eh. Jin. Dia ada lima unsur ni juga. Tapi dia punya jasad rendah. Kalau 100% mungkin 5% je. Sebab tu tak nampak. Kita density kita ni mungkin 95%. Sebab tu kita nampak. Nampak ni. Jin mungkin rendah. Tak nampak. Jadi maknanya benda tu yang membezakan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Beza tu. Okay? Boleh faham tak? Kepening. Perumpamaan ni. Kepening. Okay, manusia ni dia tak sama, maksudnya. Jadi Allah sebut, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kamu jadikan manusia tu sebaik-baik kejadian adalah senang faham, equalizer tu paling cantik lah. Paling cantik. Banding haiwan, banding jin, banding makhluk-makhluk yang lain, paling cantik. Okey. Ambil sesama manusia pula, equalizer yang telah tepat tu, telah tepat. Katakanlah dia punya nombor tu katakan 900. Apa membezakan kita? Mungkin kita ni 9002. Ni 9003. Ni 9005. Maknanya sudut akal beza. Dia punya tu dah 9 dah. Tapi poin-poin tu membezakan kita. Sebab tu akal kita berbeza. Kan? Ada orang fahaman bagus, menghafal kurang. Kan? Ada orang menghafal bagus, faham kurang. Kan? Berat tahfiz, kan, kadang-kadang. Ada yang memang, setahun, dua tahun hafal Quran. 30 juzuk. Tapi sudut kefahaman kurang sikit. Orang cakap kan,
Tak faham lah. Ada orang kadang-kadang menghafalkan 5 tahun baru habis, tapi kefahaman bagus. Ha, sudah faham, ha, maknanya itu membezakan manusia. Boleh? Boleh ke pening? Okey, boleh kan? Simpel ya. Kalau pening itu mungkin poin dia 9.00. Maksudnya kena tingkatkan sikitlah dia punya, dia punya itu kan. Okey. Okey. Jadi kita cerita sekarang ni adalah okey, dalam 5 unsur ni jasad kita. Jasad manusia ni, jasad kan? Okey. Jasad ni dia ada kelemahan jasad kita panggil. Kelemahan jasad kelemahan jasad ni memang inborn, lahir-lahir orang tu ada kelemahan dia sejak kecil. Kelemahan ini disebut dalam hadis Nabi SAW dalam 8 rangkaian doa tu. Yang kelemahan jasad kelemahan jasad. Satu ketika satu orang sahabat dia dalam waktu duha lah, barangkali waktu macam gini kan. Nabi kan rumah Nabi tepi masjid. Jadi Nabi menjengah dalam masjid, nampak sahabat ni dengan keadaan yang tidak berapa terurus, mukanya agak tidak ceria. Namanya adalah Sayyidina Abu Umamah. Jadi Nabi menyapa dia, Abu Umamah, kenapa kau kat masjid ni sedangkan belum waktu zuhur lagi? Maka dia kata apa Nabi, maka kata apa kata Abu Umamah, apa nama, the sadness and cowardliness, dia kesedihan dan juga ketakutan macam ni, macam menyelubungi jiwaku. The sadness mana kesedihan menyelubungi jiwaku. Maka berkata Nabi SAW, mau tak aku ajar kau satu doa, kalau kau baca akan menghilangkan benda itu. Apa doa? Doa yang saya yakin kita dah hafal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal adzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukh, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. 8 benda ni sebenarnya adalah kelemahan jasad kita panggil. Orang inborn ada kelemahan di ini. Okey, kita kaji yang pertama. Yang pertama adalah Allahumma inna a'udzubika min hammi, dan yang kedua hazan. Dua-dua tu sedih. Hammi ni apa? Sedih yang lepas, benda-benda lepas. Nak senang faham, benda-benda berkaitan kalau sekarang ni depression. Hammi ni lebih pada depression. Orang yang mengenang benda-benda lepas akhirnya jadi sedih. Dia jadi depressed ataupun depression Okey. Al-hazan ni sedih juga. Sedih apa? Benda yang sekarang dan akan datang. Maknanya anxiety. Benda rungsing, anxiety Jadi Allahumma inni a'udzubika min hammi wal hazan. Aku berlindung kepada Allah daripada benda-benda kesedihan, hammi dan hazan. Hammi ni sedih benda lepas. Hazan ni sedih benda akan datang. Okey. Benda ni ada kelemahan badan. Kelemahan badan maksudnya ada orang yang inborn dia mudah anxiety. Kan? Ada orang inborn dia mudah depression. Pembagian banyaklah depression pula. Kan? Ada yang apa nama, orang depression sampai boleh jadi kemurungan. Kan? Sampai boleh jadi kalau mengandung tu meroyan. Kan? Bersedih. Ada orang tak ada benda depression, tak ada kat dia. Kan? Okay. Wa a'udzubika minal adzi wal kasal. Aku berlindung kepada Allah daripada lemah dan juga malas. Lemah okey, lemah tak semangat ataupun maknanya benda-benda yang melemahkan kita, al-adzi. Okey, ada orang lemah dia tu adalah kalau orang lelaki perempuan dia pantang tengok orang perempuan dari licin dia pening kepala kan. Ada orang jenis macam tu kelemahan dia kan. Ustaz, suami saya 20 tahun kahwin 24 kali buat hal, maknanya kelemahan dia tu perempuan, kelemahan dia perempuan Tapi kalau sedih saya Ustaz, suami saya buat hal. Berapa lama dah kahwin kak? 20 tahun. Banyak kali ke? Ini baru pertama kali. Maknanya bukan kelemahan dia. Benda tu maksudnya adalah benda-benda berlaku keliling dia tu, dia jadi macam tu. Kalau yang 20 tahun kahwin, 24 kali buat hal, konseling lah, kering ailio konselor. Susah nak berubah. Kalau yang sekali-sekali jadi, ya, boleh berubah dengan nasihat. Ini perempuan, itu memang kelemahan badan dia. Al-adzi dia adalah perempuan tu. Jadi orang tak sama orang tak sama. Jadi mana al-aziz, al-kasal, the laziness, the mystery of the laziness the myth of the laziness memang ahli psikologi kaji. Tapi dalam hadis Nabi dah ajar dah. Ada orang yang memang inborn dia ada the laziness tu dan tahap dia tak sama. Sebab tu kita kena kenal diri kita, orang keliling kita.
Benda ni tak siapa tahu. Mak bapak tak tahu, suami tak tahu, isteri tak tahu. Kita dengan Allah saja tahu. Hari ini kita malas. Kita ni orang Baghdad nak cerita . Bukan sini tau. Kan? Siapa yang boleh tahu? Kita cakap kat laki kita kan, pening kepala lah, padahal malas. Siapa boleh tahu? Menantu kita. Maaf cerita kan, ni menantu kat Baghdad kan. Maaf. Dapat poin ni menantu kan. Siapa yang tahu? Dia tidur je, dia kata sakit kepala. Padahal dia malas. Siapa yang tahu? Kan? Menantu kita tak nak kerja. Asyik sakit-sakit macam tu kan. Betul lah mungkin sakit. Tapi mungkin kalau the laziness, siapa yang tahu? Jadi dia kelemahan badan. Sebab itu, benda kelemahan badan ni kita kena kenal diri kita. Oh, ini tak normal. Ini tak normal. Aku memang jenis ada the laziness. So, kena lawan. Lawan ini adalah hadis Nabi SAW sebut. Orang mujahid adalah orang yang melawan diri dia. Adalah hadis ni. Saya nak bagi kefaham hadis ni sebab ada orang yang inborn dia memang kelemahan itu. The laziness, Al-Kasal. Al-Kasal. Siapa tahu tau? Kita dengan Allah je tau. Tak ada siapa tahu. Menantu kita, anak kita, tak ada siapa tahu. Sebab tu PKP ni kadang-kadang, kalau orang work from home kan, bekerja daripada rumah, kalau orang yang memang inborn dia ada penyakit ataupun ada kelemahan, the laziness, dia memang feel good lah cerita dia, duduk rumah tu. Memang feel good. Bila dia balik untuk kerja balik, perit bagi dia, sakit perut lah, sakit lutut lah, sakit pinggang lah, sakit kepala lah, macam-macam lagi. Dan benda ni real lah, saya dipanggil dekat jabatan-jabatan kerajaan Macam mana Ustaz? Wah, pekerja-pekerja kita ni, atau staff-staff kita ni, suruh balik macam ada masalah lah. Tapi kalau orang tak ada the laziness tu, okey je. Tapi ada the laziness tu, dia makin terbentuk dia punya the laziness tu. Itu kita kenal diri tau. Kena kenal menantu kita, anak kita, tak ada siapa kenal. Tak ada siapa tahu. Kita dengan Allah je tahu. Tak ada siapa tahu. Kalau ada benda ni, okey. Allah min a'udzubika min hammi wal hazan, wa a'udzubika min azzi wal kasal, wa a'udzubika min jubni. Pengecut. Ataupun apa nama toleransi pada benda yang ditakut tinggi sangat. Benda penakut ni pun sama juga. Dia perlemahan badan juga. Ada orang yang penakut tau. Oh, main gym badan pergi ketak-ketak lagi kan. Pergi tandas, tolonglah teman kalah. Eleng kau. Badan semang bukan main lagi kan. Temanlah. Takut kena kerja malam pergi tandas. Takut. Ada. Sebab apa mak? Al-jubni tu. Okay? Dan al-bukhl. Al-bukhl ni adalah bakhil. Berkira juga kelemahan badan. Ada orang level berkira dia agak tinggi. Dia pandai berkira. Ada orang tak kisah. Ada orang. Itu kita kenal. Kenal diri, kena kenal. Oh, aku ni agak berkira. Kadang-kadang berkira. Okay. Lagi dua apa? Wa'uzubika minal ghalabati dain. Wa qahri rijal. Ghalabati dain ni berhutang. Okay. Perasan tak kita? Ada orang yang jenis suka berhutang. Okay, ada orang dia kurang keperluan dan dia berhutang. Okay, ada orang jenis dia suka berhutang. Sisi hutang. Kita kena kenal. Kalau kita ke menantu kita, ke anak kita jenis tu, memang kena, ni kelemahan badan ni. Kena ingatkan, kena beritahu. Ada orang memang suka jenis berhutang. Nak hutang. Dan bayar tak usah cerita lah. Ni kita cerita suka berhutang. Bayar tak usah cerita lah. Tak usah cerita kan. Kebutang. Sebenarnya itu kelemahan badan, kelemahan inborn. Maksudnya itu kita kenal. Kenakan diri kita, kawan kita. Ada orang yang memang utang memang bayar. Utang tengah susah. Ini tak susah pun memang suka berhutang. Boleh tak? Beli dulu, pakai dululah. Ambil dululah, itulah. Dan yang terakhir apa? Wakahri rijal ni maknanya pengaruh seseorang. Pengaruh tidak wajar seseorang. Okey. Ada orang jenis dia adalah dia memang suka perlukan direction, perlukan arahan. Ada orang jenis macam tu, ada orang tak perlu, dia tak suka. Ada orang perlukan arahan. Tak ada arahan dia tak boleh bergerak. Ada orang jenis macam ini. Kena cakap buat macam inilah.
Okeylah. Tapi tak boleh fikir sendiri ke? Dia memang tak boleh fikir sendiri. Orangnya perlukan direction. Sebab itu saya kalau ceramah pada orang lelaki dan pada anak-anak kita kena pesan. Orang lelaki ni jangan malas nak buat keputusan. Hatta bermula dengan benda kecil-kecil, takut benda tu jadi tabiat. Contoh, abang nak makan apa bang? Apa-apalah. Kan? Abang nak pakai baju apa bang? Apa-apalah. Kalau kita perasan, orang yang macam ini, dia bermula dengan malas buat keputusan benda kecil-kecil, nanti dia akan start sampai benda besar-besar. Sampai direction benda besar-besar pun, dia tak boleh buat keputusan. Sebab dia terbiasa dengan, apa-apalah, ikutlah. Ikutlah. Maknanya, buat keputusan. Okey. Waqari rijal ni, satu benda yang kita kena perasan. Anak kita, anak saya ni bagus Ustaz, ikut je cakap saya. Tapi lepas kahwin dia berubah Ustaz, dia ikut cakap bini Ustaz. Okey. Anak kita, kalau kita takrifkan dia baik sebab ikut cakap kita, bagus. Tapi takut-takut dia ada waqah rijal. Dia oleh orang yang suka dapat direction. Sebenarnya, kalau kita kata anak saya bagus, saya cakap AA lah dia, BB lah dia, bersedia untuk kehilangan anak kita kalau dia kahwin. So waktu tu bila dia kahwin, yang rapat dengan dia, yang selalu bagi direction adalah bini dia. Waktu tu dia akan ikut cakap bini dia. Bini dia bukan queen control tau. Kita jangan tuduh menantu kita pula, menantu saya queen control, tak. Anak tu sendiri yang suka dapat direction. Sebab dia punya kelemahan adalah waqah rijal. Lepas tu kadang kita pelat. Kenapa ada orang yang masuk kumpulan gangster, dia tak boleh buat jahat, dia rela kena pukul. Kenapa boleh ikut orang jenis macam ini? Sebab waqah rijal. Dia tu tak boleh buat keputusan hidup dia. Dia adalah orang yang suka dapat direction. Boleh tak faham? Ya? Jadi, dalam hadis yang disebut, Al-Mujahid manjahada nafsahu fillah. Mujahid pejuang adalah orang yang melawan diri dia. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kena bermula dengan kita tahu apa kita punya kelemahan. Paling kurang 8 benda tadi tu yang Nabi ajar dalam hadis Nabi SAW. Sebab itu, kalau kita tengok lafaz hadis ini, dia ada alif lam. Alif lam ni de. Katakanlah madrasah, sekolah. Al madrasah, the school. Maknanya very specific sekolah mana. Ada alif lam tu. Lafaz hadis ini adalah semua adalah alif lam. Allahumma inni a'udzubika minal 'azzi, al-'azzi dan al-kasal. Bukan general tau, very specific. Maknanya memang penyakit-penyakit kelemahan diri kita panggil. Sebab itu bila kita faham, aku ni ada the laziness dan benda tu tak normal, maka kita lawanlah diri kita. Kalau nak malas bangun, lawan. Jadi maknanya perjuangan melawan diri itu adalah sampai ke tua. Sebab kelemahan itu adalah kelemahan diri kita. Itu sebahagian daripada diri kita. Walaupun kita dah develop 20 tahun, dah okey, dia akan jadi balik. Sebab itu kelemahan inborn. Kelemahan lahir-lahir memang ada kelemahan itu. Sebab itu kita kena faham. Al-Azi, benda-benda yang boleh kita lemah. Contohnya kan, ada orang lemah dengan pangkat. Ada orang lemah dengan pangkat. Sebab itu, jadi ketua jabatan, alhamdulillah, bagus kan. Maksudnya, bagi direction. Pencin, berebut jadi pengerusi surau. Bergaduh pula pengerusi surau. Sebab kelemahan ada pangkat. Dia tak ada pangkat, dia jadi pening. Memang ada orang jenis macam tu. Dia tak apa, dia jadi pening. Dia kena ada satu status. Ada orang humble je. Tak kisah pun. Maksudnya, bukan kelemahan dia. Al-Azi kita tu apa? Ada orang kadang-kadang perempuan. Ada juga orang perempuan laki tau. Ada juga dia laki. Betul . Ada orang yang dia suka tengok orang laki yang badan ketak-ketak. Kita mungkin apa ni kan? Kita ada orang dia. Ada orang suka tengok orang laki pandai. Dia tengok pandai dia cakap, biasanya suka. Dia suka laki pandai. Ada jenis macam tu. Itu al-azzi tu. Kelemahan kita apa? Jadi al-mujahid, pejuang tu ataupun mujahid itu adalah orang yang melawan diri dia. Kebanyakan kadang-kadang macam hatta kita ni pun nak senang faham, kita cakap melawan hawa nafsu. Tapi nafsihi ni dirinya, diri tu, kelemahan diri. Kelemahan nafsu ni
kita boleh, kita sebenarnya lebih mudah sebenarnya, lebih mudah walaupun susah nak cerita, berbanding dengan kelemahan diri, kelemahan yang inborn. Sebab kelemahan nafsu tu kita stop dengan ilmu, okey. Tapi kelemahan diri tu dia sebahagian daripada diri kita. Tu susah tu. Contoh macam al-kasal ni kan. Orang ada al-kasal, orang ada the laziness tu. Orang ada malas. Ui, itu 24 jam itulah diri dia. Dia kena sentiasa lawan, kena sentiasa diingatkan, kena sentiasa ditegur. Dan kalau tak ada orang tegur, dia kena ada kekuatan tegur diri dia. Kan? Ada kekuatan dengan ilmu, kena tegur diri dia. Eh, kau kena bangun ni, kau kena bangun ni. Kau tidak, main tidur lah tengah hari. Bini bebel, sakit pinggang lah. Yang tahu dia dengan Allah aja. Kan? Sakit pinggang lah itulah. Kalau keluar pun, bang pergilah kerja. Keluar lah. Keluar melepak, minum, berbual. Balik, tak dapat kerja lah. Bukan tak dapat kerja, dia malas. Duduk melepak je kerja. Itu yang nak ceritanya. Mujahid melawan diri dia. Kan? Maknanya, kerana Allah Subhanahu Wa Taala.